Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yeah.
mendapat julukan Abu Yahya. Kenapa? Karena punya anak namanya siapa? Yahya. Ya. Bapak juga bisa. Setiawan punya anak namanya Abi, siapa namanya? Labi. Bilang setiawan Abu Labi. Ya. Biasanya emang laki, kalau perempuan jarang. Ya, Abu Labi. Eh, saya punya anak paling tua, Nova namanya. Saya dipanggil Abu Nova. Ya, ini gelar ataupun julukan untuk ya Suhaib Yahya, ya Suhaib bin Sinan, yaitu Abu Yahya. Ya. Siapa beliau itu? Ya, beliau ini ya Abi Yahya atau Suhaib bin Sinan adalah salah seorang sahabat, ya, yang kalau dia ya dikenal di kalangan para sahabat yang lain, ya, ini dia bukan sahabat yang sembarangan juga, ya, dia ini orang kaya, ya, satu, yang kedua dia pemberani orangnya, ya, karena dia hidup pernah bersama ya sahabat Nabi Muhammad yang paling galak Sayyidina Umar bin Khattab, ya, baik sebelum dia masuk Islam atau sesudah beliau masuk Islam, ya. Nah, Abu Yahya ini, ya, dia memang memiliki apa namanya, ya, wajah yang tampan, ya. Jadi kalau orang kaya biasanya kan, maaf ya, orang kaya itu jelek, kelihatan cakep. Maaf ya, biasanya begitu, kenapa ya? Yang bikin dia cakep duit gitu. Kenapa? Karena dipoles perawatannya. Bedain mobil terawat sama mobil gak terawat, yang beda. Orang begitu juga, ya. Ada orang yang terawat, ada yang enggak. Yang enggak terawat. Kalau kita orang enggak terawat kali ya. Ya. Beliau ini ya orang kaya wajahnya, ya, di samping orang kaya ya itulah, ya, wajah yang tampan, tinggi sekali, pendek juga kan, ya, tapi kulitnya ini, beliau ini ya kalau kita bilang itu kulitnya warnanya itu apa, kuning langsat namanya, ya, bukan putih kayak Cina, bukan, ini kuning langsat tuh, ya, artinya yang putih ya, cakep lah gitu. Ya, sehingga ya sahabiah perempuan enggak ada yang enggak demen melihat ini. Ya, beliau apa? Kaya, pintar, apa lagi? Ganteng lagi. Ya, dan pemberani. Nah, cukup semuanya ada di sana ya. Ya. Lah beliau ini ya orang kaya. Tapi apa rela untuk mengorbankan ya semua harta yang dia punya ini diapain diberikan kepada orang lain, ya, dia lebih memilih untuk dakwah berjuang bersama Nabi ketimbang harta yang banyak yang dia miliki, ya, sampai-sampai dia nawarin kepada orang siapa yang mau harta gue silakan, tuh, ya, hartanya ditawarin lah. Kita pernah nggak nawarin harta kita sama orang? Ada yang nanti kita demi orang minta, orang minta yang belum kita kasih, lagi nawarin, ya, tuh, dia mau nawarin ya silakan, ya, sampai para sahabat yang lain pada bingung, ya, tapi ya, ya katanya, kenapa kau, ya, akan memberikan seluruh harta benda lebih memilih hidup bersama Rasulullah untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kayaknya kita kalau kita ngukur sama orang-orang dulu, ya, baik itu para sahabat kayak tabi'in kayak atau tabi'in kayak atau ulama salaf yang dulu kayak atau ulama-ulama yang lulus zaman sekarang kayak ini kita masih jauh banget ya. Kalau kita bilang ya apa namanya kejauhan kita itu mabaina samaa'i wal ardh.
ya seperti jaraknya antara langit sampai bumi. Ya, kalau kita memang ya belum bisa lah untuk memberikan seluruh harta ini harta ya belum kepada jiwa kita belum. Ya, baru harta uang siapa? Pasti banyak. Ya, buktinya memang banyak lah. Ya, kalau kita maaf seperti kita contohnya ada ya acara-acara ya atau munasabah-munasabah hari besar Islam, ya kan itu masjid biasanya memerlukan bantuan karena dia masalah ya mikir 100 kali dulu, kenapa ya kalau mau kasih duit pasti bakal apa bakal berkurang duit iya kan saya bilang bapak ibu sekalian kalau namanya kita bersedekah berinfak jangan ya, tapi kita pakai hitungan matematik siapa? Matematik Allah. Ya, kalau kita pakai matematik dunia, ya pasti uang 100 juta kalau kita sedekah 10 juta berarti tinggal berapa? 90 juta. Ya kan? Itu kan menurut kita. Ya, tapi kan Allah sudah katakan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi ka masali habbatin anbatat sab'a fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, mulai dari 1 dibalas 10. 10 dibalas berapa? 100. 100 dibalas berapa? 700 kali lipat. Ya, tapi di situ Allah berhenti. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan ya kepada hamba-Nya yang apa? Yang dikehendaki. Enggak ada batasan, Pak. Allah akan memberi apa? Ganjaran kepada siapa? Kepada hamba-hambanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan ganjaran pahala Pak. Sama aja enggak pernah. Ya, sama nih kita sedekah 100.000. Allah kasih pahala 100.000 enggak pernah. Ya. Itu selalu apa ya? Lebih. Ya, banyakkan lebihnya, tapi memang kita banyak yang belum sadar. Ya, belum banyak yang mengetahui tentang rahasia di balik sedekah ataupun infak yang kita keluarin. Ya, tuh. Lagi sekarang kita masih bulan Syaban nih. Ya, ayo kita manfaatinlah untuk kita melatih diri kita nanti apa? Berinfak di bulan Ramadan sekarang tepatnya. Ya, 6 bulan Syaban ini bulan yang amat dimuliakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini beliau tuh, ya, Abu Yahya, ya, Suhaib, ya, bintangan ini, ya, tapi dia lebih memilih apa? Untuk berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi Pak, ya, di tengah pengorbanan beliau, ya, berdakwah bersama Nabi, ya, bukan suatu apa namanya itu perjalanan yang lurus, ya perjalanan yang enak, ya justru beliau diapain, ya sampai-sampai dia itu apa menjadi orang yang miskin, ya bukan hanya miskin bahkan dia mendapatkan cobaan yang luar biasa, dia disiksa, ya orang raja yang berkuasa saat itu, ya tuh apakah dia berubah? Tidak berubah, tetap dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pengorbanan nih ya yang perlu kita contohkan. Pada akhirnya beliau pun meninggal dunia ya saat apa menghadapi cobaan sedang disiksa oleh siapa? Raja yang berkuasa pada saat itu. Ya, tapi kita jangan heran Pak kalau ada orang-orang ulama-ulama nih ya yang mereka mati ya atau meninggal dunia ada yang disiksa ya ada yang apa itu diracuni ada yang ditembak ya macam-macam itu jangan kita memandang sesuatu yang negatif jangan ya itu memang sudah menjadi kode Allah ketentuan Allah yang jauh-jauhlah ya Sayyidina Ali Sayyidina Utsman meninggal di apa itu siapa ya? Dibunuh ya kurang baik apa ya Sayyidina Utsman orang kaya ya sumur yang dia punya semua juga dihadiahin
bahkan riwayat mengatakan itu sumur zam-zam yang ada itu sekarang ini itu pun masih peninggalan ya warisan daripada siapa? Sayyidina Utsman bin Affan ya, berada di tanah beliau. Coba kalau mau dijual ke tanah kira-kira berapa harganya? Berapa harganya? Ya, nilainya luar biasa, mungkin nggak ada yang mau jual. Ya, Jakarta bisa membelinya. Kalau misalnya untuk apa? Dijadikan atau dibuangkan tempat tanah di mana ada sumur zam-zam. Ya, paling baru itu pak. Ya, setiap hari orang umroh, orang haji yang tahunan itu nggak kurang dari 1 juta orang minum. Ya, berapa besar pahala yang didapat tuh oleh Sayyidina Utsman bin Affan? Ya, radhiyallahu anhu. Ya, Nabi bilang mata'ala 'aliman aw muta'alliman. Ya, barang siapa yang membantu orang alim atau orang yang belajar walau bi syurbati ma'in. Ya, sekalipun hanya sekedar dengan apa? Sekedar apa? Syurbati ma', seteguk minuman. Apa kata Nabi? Ballallahu sami'ina ta'batan yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan buatkan bagi orang yang 70 istana Ka'bah di mana? Di syurga. Ya, kalau di syurga mah itu saya sekedar dengan apa? Seteguk air. Itu gantian keluar ya. Itu yang menjadikan para ulama kita dulu, sahabat-sahabat itu begitu ya, apa namanya, besar ya motivasi mereka untuk berbuat kebaikan. Ya, baik. Kita lihat hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, ajaban li amril mukmin. Ya, ajaban. Ajaban itu artinya sesuatu yang sangat apa? Menakjubkan. Ya, sesuatu yang sangat apa itu? Mengagumkan bagi kita. Ya, kalau kita artinya. Ya. Siapa yang sangat menakjubkan itu li amril mukmin, ya, semua urusan-urusan orang yang beriman. Jadi semua urusan itu perkara-perkara yang ada pada orang-orang yang beriman itu semuanya sesuatu yang amat menakjubkan, ya. Kenapa menakjubkan? Inna amrahu kullahu lahu khair, ya. Karena semua urusan-urusan, perkara-perkara, ya, yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman itu, ya, semuanya apa? Lahu khair, mengandung suatu apa? Kebaikan. Ah, ya, di sini redaksi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, urusan apa aja yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman itu hakikatnya semua kebalikan, ya. Kalau kita sadar, jangan jauh-jauh contohnya lah, ya. Yang belum lama kita dihebohkan dengan apa? Banyaknya orang yang meninggal, ya, lantaran dengan sebab apa? COVID-19. Ya, bulan dua bulan lalu itu kan dihebohkan putar-putar ambulan, ya. Itu heboh ya, Pak. Ya. Ataupun berupa penyakit-penyakit yang lain, ya, itu yang diderita oleh orang-orang yang beriman itu hakikatnya apa? Suatu yang mengandung kebaikan, ya, meskipun itu ada di suatu masa atau zaman yang orang bilang pandemi, ketika itu menimpa orang-orang yang beriman itu bukan suatu azab. Ya, ingat, itu bukan suatu azab bagi orang-orang yang apa? Yang beriman, ya. Tapi buat orang-orang yang enggak beriman, ya, itu merupakan suatu azab, ya. Nah, buat kita orang beriman itu suatu apa? Cobaan, ya, suatu ujian. Kenapa? Pasti di balik itu ada apa? Ada hikmah yang terkandung di dalam suatu musibahnya, ya. Dan nanti ya,
sesuatu yang demikian itu kata Nabi, ya, yang semua mengandung suatu kebaikan, ya, itu tidak akan ada, ya, tidak akan diberikan kecuali hanya kepada siapa? Lil mukmin, kepada orang-orang yang beriman. Artinya apa, Pak? Buat orang-orang yang tidak beriman itu tidak ada nilai, ya, kebaikan sedikit pun, ya, sehebat apapun dia punya jabatan, ya, sebanyak apapun dia punya harta, ya, sepopularitas apapun dia punya kedudukan, ya, kalau itu dia belum orang-orang yang beriman atau bukan orang-orang yang beriman, enggak akan itu mendatangkan suatu kebaikan sedikit pun baginya, ya, baik di dunia atau lagi nanti di mana, di akhirat juga itu ruginya juga, ya. Tapi karena kalau kita menurut logika kita, ya, mereka enggak sadar, ya, ngapain mereka mau beriman gitu, ya, padahal itu kan hadisnya ada, ayatnya apalagi, ya kan, ya, orang, ya, dia sekaya apapun, sehebat apapun dia memberikan kebaikan kepada orang lain, kalau dia belum beriman, enggak ada apa-apa juga di mata Allah, ya, dia baik hanya di mata siapa? Manusia. Ada orang kafir nyumbang ke masjid undang Islam, ya, 3 triliun dendanya, ya, tak banget, ya, 3 triliun, ya, itu. Nah, kira-kira di mata Allah ada nilainya? Enggak ada, Pak. Ya, itu. Makanya redaksi ayatnya Allah katakan, man amila sholihan min dzakarin wa unsa aw unsa. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan dari jenis laki-laki atau perempuan, nah, syaratnya apa? Wa huwa mukmin. Ya, dan dia beriman, apa ganjarannya? Ya. Dan Allah katakan, wa huwa mukmin apa? Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, maka akan diberikan apa? Kehidupan yang baik. Bukan hanya itu, wala najziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bahkan ganjarannya pun Allah akan berikan ganjaran apa? Yang sangat-sangat banyak, coba. Ya, artinya di situ ada yang kita garis bawahi, wa huwa mukmin. Ya, syaratnya dia apa? Beriman. Berimannya harus kuat atau enggak penting lah. Yang penting dia beriman. Ya, mau imannya kuat kayak mau setengah kayak mau dikit kayak, yang penting dia ada apa? Ada imannya lah. Maka Nabi Wali di sekolah Zaratin beriman gitu, ya, walaupun iman yang ada di dalam dirinya itu sekedar di sawi atau mini atom itu tetap dia punya nilai yang lebih di mata Allah, ya, meskipun nyumbang hanya 100 juta ambil 3 triliun mendingan mana? Mendingan 3 triliun, Pak, ya, nyumbang 3 triliun. Ya, kan? Nah, ya, mudah-mudahan itu 3 triliun yang disumbangi ke Al-Huda, ya, ke Huda Islam, bisa memperjadikan pintu hidayah buat dia. Ya, Allah berikan petunjuk, dikasih hidayah, masuk Islam, habis itu mati. Nah, apa-apa. Ya, kita belum tentu bisa berbuat kayak gitu atau bisa mengalami apa yang dialami oleh saudara kita, gitu. Ya, kan saya katakan namanya orang mu'alaf, Pak. Orang baru masuk Islam itu dosa-dosa yang pernah dia lakukan semua diapain? Diampuni sama Allah, ya, waktu dia belum Islam, dan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakuin sebelum dia masuk Islam diapain? Dibalas sama Allah, ya, diberikan sama Allah. Itu makna dari arti, ya, wa ma rabbuka bizalamin lil abid. Ya, artinya Allah itu enggak akan berbuat zalim sedikit pun kepada seorang hamba-Nya. Apa maksudnya? Meskipun untuk orang yang beriman, orang yang tidak beriman, orang kafir, dia berbuat kebaikan, Allah simpan kebaikan itu. Ya. Suatu saat dia dapat hidayah, dapat petunjuk masuk Islam, Allah kasih pahalanya. Nih, pahala
depan. Ya, hilang nggak hilang, tapi kita tetapin milik kita hilang. Ya, kalau Allah Subhanahu wa Taala nggak. Ya, ya. Baik. Jadi syaratnya itu, ya, dia itu harus beriman, ya, dan kebaikan-kebaikan itu dia, ya, akan didapati hanya bagi orang yang beriman, ya. Apa contohnya, ya, untuk menunjukkan dia itu orang-orang yang beriman sehingga semua perkara-perkara yang dihadapi menjadi suatu yang baik, ya. In asabathu sarra syakar, ya. Kalau dia sedang mendapatkan suatu apa nikmat, ya, atau kebaikan, ya, syakar, dia selalu bersyukur, Pak, ya. Tapi sayangnya kita nih, Pak, maaf ya, kita kadang bersyukur itu kepada Allah, kita ngitungnya atau memandangnya dari segi materi aja sih, ya, dari segi uang, dari segi jabatan, ya. Ya, kita bersyukur kepada Allah, ya, atas suatu kesenangan, ya, itu sebenarnya yang paling utama adalah ketika kita mendapatkan jiwa kita, hati kita di pagi hari contohnya, Pak, kita mendapatkan hati kita kayaknya tenang banget, ya, pikiran kita nyaman banget, nggak ada masalah-masalah, itu suatu nikmat, Pak, ya. Itu suatu kebaikan yang wajib bagi kita untuk kita apa ya? Bersyukurin, ya. Ya Allah, Pak, ya, mahalan mana sih sehat sama duit? Oh, mahalan sehat ini gue bilang, ya. Mahalan sehat, Pak, ayo, ya. Tuh, orang duitnya banyak, sakit, apa jadinya? Enak, ya. Tapi orang duitnya banyak, sehat. Yang kita pengen, ya kan? Semua ada tuh, ya. Nah ini kadang kelemahan kita, ya. Kita nggak bicara orang kafir, ya. Orang Islam, karena kita memandang, ya, adanya ungkapan syukur itu kalau kita mendapatkan nikmat berupa apa? Materi saja. Saat Allah kasih kita berupa kesehatan, kita lupa syukur sama Allah. Saat kita dikasih, ya, ketenangan jiwa sama Allah, kita lupa syukur kepada Allah. Saat kita dikasih anak keturunan yang baik-baik, soleh dan soleha, kita lupa syukur sama Allah. Tapi kalau kita dikasih nikmat berupa duit lagi banyak, apa ya? Alhamdulillah. Ini pun pakai alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Alhamdulillah. Hah? Jadi salah itu, ya kan? Objek tembus itu kan? Kalau, ya kan? Ya tembus dapat duit berapa? 300 juta. Gimana bagi? Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah lagi. Tuh, ya? Bukan itu, Pak, yang menjadi tolak ukur ini untuk selalu syukur kepada Allah. Ya, makanya Allah bilang, Pak, ya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ini banyak, ya. Jangan jauh-jauh lah. Kita semalam tidur enak, Pak. Enak, bisa bangun. Itu nikmat bukan? Nikmat, Pak. Ada orang tidur begitu bangun di dalam kubur. Ada enggak kayak gitu? Banyak, ya. Tidur bangun malam di sepuluh tidur. Bangun di bininya. Bang, dibangun tapi dalam tanah, di kuburan. Ya ada nggak? Ada, Pak. Itu kita kadang lupa syukur nikmatnya kayak gitu tuh. Apa? Kita nggak baca doa aja. Ya, kita nggak baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Pak, itu kubur nikmat jadi gitu, Pak. Maaf ya. Itu kubur nikmat tuh. Ya, kita nggak baca doa. Ah, biasa orang tidur bangun, biasa, Bang. Siapa bilang? Ya, siapa bilang tadi saya katakan itu ada orang nyenyak tidur malam, ya, suruh sholat subuh dibangun yang bibinya enggak bangun. Kenapa? Itu dari alam beda itu, ya, itu. Jadi sekali lagi saya katakan, kita memandang sesuatu yang kita ungkapkan syukur kepada Allah bukan hanya ketika kita mendapatkan nikmat dalam bentuk apa? Materi saja. Ya, itu nikmat Allah sangat banyak. Makanya Allah bilang wa in ta'uddu ni'matallahi
la tuhsuha. Ya, kalau kita mau menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, kata Allah apa? La tuhsuha. Kamu enggak bakal bisa menghitung, Pak. Ya. Mulai bangun tidur kita bisa melek mata, alhamdulillah. Syukur ya. Ya, udah mulai mata kita bangun dari tempat tidur, badan kita bisa diangkat, alhamdulillah. Kita bangun badan, bukan? Dari tempat tidur kita bisa jalan menuju kamar mandi, itu nikmat bukan? Nikmat, alhamdulillah. Saat kita ke kamar mandi, kita mau wudu, tangan kita masih bisa digerakkan, itu nikmat bukan? Alhamdulillah. Ya, begitu kita basuh muka kita, ya kita mau setelah itu basuh muka kita, tapi kita masih bisa kita angkat, nikmat bukan? Alhamdulillah. Itu baru jadi anaknya lupa. Ya, ada orang bangun tidur bisa bangun, cuma nggak bisa diangkat badannya. Ada nggak? Ada. Itu yang kadang-kadang kita apa? Lupa tuh nikmat-nikmat yang begitu tuh. Ya, ada orang dia bangun tidur bangun, cuma matanya udah nggak bisa melihat dunia lagi. Ada nggak? Ada apa ya? Buta mata. Ada nggak? Ada. Ya, makanya kadang-kadang kita itu kadang lupa syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang sehari-hari Allah berikan kepada kita. Itu kita lupain kadang syukurnya kepada Allah. Kenapa? Karena selama ini kita memandang ungkapan syukur itu saat hanya Allah berikan nikmat berupa apa? Berupa materi dari itu. Ya, jangan. Itu bisa dikatakan itu kufur nikmat. Ya. Ya, Allah katakan kan la in syakartum la aziidannakum. Ya. Ketika kamu ya bisa mengungkapkan rasa syukur kepada Allah, la aziidannakum, pasti aku akan tambahkan. La aziid. Coba, aku kata Allah yang akan nambahin, bukan siapa? Ya, bukan manusia, bukan atasan kita, bukan bos kita, bukan. Ya. Itu kira-kira Al-Qur'an yang ngomong siapa? Ya? Allah, kalau Allah, Allah katakan la azidan, ya pasti kata Allah itu aku akan tambahkan. Apakah Allah bohong? Ya, Allah sekalipun enggak pernah berbuat bohong kepada kita, Pak. Cuma kita yang banyak bohong sama Allah. Ya kan? Allah enggak pernah bohong sama kita. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu pasti apa? Benar. Coba, janji Allah benar. Ada yang langsung, ada yang dipending, ada yang nanti di akhirat. Ya, tapi kita pengennya apa, Pak? Ekstra saja sih. Kayak orang makan, mau makan Indomie tinggal masak. Ya, orang zaman sekarang mau yang apa? Yang instan-instan aja, makan mie instan, makan ikan-ikan instan, botan. Ya. Kan apalagi itu, ya sekarang bumbu apa sih Pak? Yang tidak ada bumbu, adanya bumbu racik yang sudah jadi. Mau sayur sop sudah ada bumbunya. Emang kayak kita nyak kita dulu, kayak ngulek dulu, kayak apa itu? Ya sayur asam kan sudah ada Pak. Ya beli bumbu, bumbu apaan Kang? Mau sayur asam, mau berapa tiga udah. Ya jangan nipan kita dengan air, hidung itu api. Ya kalau ada bumbu kita kayak ngulek. Agak Pak. Ya, ibu dengan banget yang begitu ya. Ya iya praktis gitu. Ya, orang sambel aja sekarang ada sambel dia juga ada itu. Ya, kita manusia itu kadang pengen yang cepat-cepat. Innal insana apa tuh? Khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan memang selalu berkeras apa? Selalu berkeluh kesah. Ya, manusia itu diciptakan apa? Pengen selalu cepat-cepat. Ya, khuliqa min ajal. Ya, pengen buru-buru itu. Ya, baru ngaji berapa tahun pengen masuk surga duluan. Lah. Ya, Nabi Nuh 900.000 tahun, Pak. Ya, kita baru berapa puluh tahun pengen masuk surga. Ya. Surga murah kayak gitu enggak ada. Ya, Nabi Nuh 950 tahun, ya, enggak pernah dia bilang gua pasti masuk surga. Ya, tapi itu baru ngaji hari Sabtu di malam Rabu, beliau suka berbunyi gue jadi ya, jangan terlalu kita apa ya, berbangga dengan kebaikan yang kita lakuin, Pak. Jangan kita terlalu melihat jelek atau memandang orang lain yang jelek.
ya gitu. Sudah, kita itu punya sifat ya, apa yang kita bisa kerjain, dikerjainlah buat diri kita. Kenapa? Karena kebaikan yang kita kerjakan itu akan kembali kepada siapa? Kepada diri kita juga. In ahsantu ahsantu li'an fusikum, kan gitu ya, gitu. Jadi syukur itu Pak, jangan hanya sekedar kita apa? Memandang dari segi materi saja ya. Apapun bentuk yang kita rasakan adanya ketenangan hati, jiwa dan lain sebagainya, itu wajib kita apa? Kita syukurin ya, gitu. Fakana khairan lahu ya. Nah, yang demikian itu tuh ya apa? Khairan lahu ya, mengandung suatu kebaikan untuk siapa? Untuknya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Artinya apa, Pak? Ketika dia mendapatkan suatu nikmat yang banyak ya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia memanfaatkan nikmat tersebut untuk nambah mendekatkan dirinya kepada Allah, itu baru yang dikatakan apa? Ya, fakana khairan lahu. Ya, gitu. Ada orang Pak yang saya bilang kan nyari duit, ada yang dari yang halal dibelanjain ke yang haram. Ada yang nyari duit yang haram dibelanjain yang halal. Ada juga orang belanja dapat duit dari yang halal dibelanjain ke yang halal. Itu yang cakep. Ya, banyak orang zaman sekarang Pak nyari duit ini buat nyari duitnya apa ya? Haram. Tapi dibelanjain ke yang halal, nyumbang ke masjid, santunan yatim piatu. Yang tidak berlagi menolak santunan pada itu, ya. So, itu tujuannya apa? Ia kira dengan kejahatan yang dilakukan itu biasanya bakal diampuni, belum tentu, ya. So, baik. Nah, yang kedua, ya, orang-orang yang beriman itu wa in asabathu darra'u sabar, ya. Orang beriman itu saat dia itu ditimpa suatu kesulitan, ya, suatu musibah, sabar. Nih bab kita nih Pak, dia selalu sabar, ya. Orang yang beriman Pak, ketika dia diuji berupa penyakit, ya, dia akan selalu sabar karena dia sadar memang penyakit itu zahirnya sesuatu yang tidak enak, ya. Yang namanya penyakit Pak Bu, nggak ada yang enak, ya, secara zahir. Tapi hakikatnya itu suatu apa? Karunia yang Allah berikan kepada kita, rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Dengan dia sakit, bisa jadi itu menjadi jalannya Allah untuk mengampuni dosa-dosanya. Ya, dengan dia sakit, bisa jadi Allah akan angkat derajatnya. Ya, dengan dia sakit, bisa jadi Allah akan jadikan keluarganya keluarga yang apa? Solehin dan solehat. Cepat. Makanya kita jangan punya sedikit pun sifat suuzon sama Allah. Ya, kita memandang sesuatu yang enggak enak menurut kita dari Allah itu sesuatu yang apa? Buruk, belum tentu Pak. Ya, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Ya, musibah yang datang baik untuk kamu itu dari siapa? Dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin pamin nafsik, musibah yang tidak baik ya menimpa diri kamu itu ulah siapa? Pamin nafsik, karena dari dirimu sendiri. Coba ya, kita sakit pilek flu demam kenapa ya? Mungkin kita kurang asupan makanan yang tergizi, padahal Allah bilang wa kulu washrabu, makan minum. Allah sudah suruh makan minum Pak, itu sudah ada semua Allah ciptain di dunia ini. Tapi kita kadang sama diri sendiri pelit. Ya, buat makan yang sehat buat diri sendiri pelit, jangan. Duit ada, kalau ada kita beli Pak. Kenapa? Karena buat kesehatan diri kita. Kita niatin uang yang kita belanjain ini, ya, makanan yang saya makan untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah, Pak. Untuk Allah akan apa? Kasih impor kepada kita. Ya. Jadi kalau urusan yang buat diri kita aja pelit, bagaimana sama buat orang lain? Ya. Paling alasannya hemat Ustaz, nah, hemat bukan begitu Bang. Ya, sendiri-sendiri anak pada pilek pada sakit itu makanya tetap aja oncom di kumis sama pelunca ya. Pak, anak pada sakit Pak, makanya oncom pelunca itu buat hemat. Hidup kan disuruh harus hemat katanya. Kan Allah bilang Nabi suruh hidup itu harus
duitnya ada, bukan nggak ada. Ya, kalau nggak ada duitnya nggak masalah. Ini duitnya ada di kantornya, tinggal apa ya? Tinggal merubah doang. Ya, itu pak orang yang kayak gitu tuh karena dia niat membelanjain apa yang dibelanjain bukan karena Allah. Tapi kalau dia belanjain karena Allah, maka insya Allah Allah akan tambahin rezekinya itu. Ya, baik selanjutnya. Ya, fakana khairan lahu, yang demikian itu juga akan membawa kebaikan buat dia juga. Coba kalau dapat nikmat dia syukur, kalau dapat cobaan dia apa ya? Dia sabar. Memberat pak, sabar ini susah ya, berat. Kita jangan jauh-jauh, jangan jadi penyakit lah. Bini kita ini nyanyi tiap hari kita gak sabar ya, tiap hari bagi-bagi bini nyanyi buruk. Ya kan? Yang aneh, salah satu contoh kalau biasa nggak sabar apa yang kita lakuin? Apa? Kau lagi? Kau lagi? Ya, itu salah satu kalau biasa kita tuh. Kalau kita apa ini? Ini cepatnya ini mulu as terus dengan ini. Ya, berarti gua itu punya ini mau tidur dengan ini. Ya, coba sabar. Ya, kalau kita sabar pak, atas segala tingkah laku istri yang tidak punya pak, itu Allah akan memberikan kedudukan yang sangat tinggi di mata Allah. Begitu juga seorang istri pak, dia sabar bu, ibu kalau ibu sabar dengan tingkah laku seorang suami, itu dosa-dosa semua yang ibu punya sejak ibu dihitung suatu dosa, dosa ibu sudah diampuni oleh Allah. Ya, dan orang tua ibu yang menjadi bapak ibu itu dosanya pun diampuni oleh Allah lantaran itu seorang istri sabar menghadapi siapa? Seorang suami. Ya, sabar aja kok. Punya laki macam-macam sabar aja dulu. Ya, apa? Ya, ujian itu biarin aja. Ya, saya yakin kalau ibu-ibu bisa lebih sabar dengan laki-laki. Ya, kalau laki-laki udah menjalan kompasnya itu. Ya, bininya gitu kan. Apa itu? Nah, ya. Ayamnya kemana? Ada ya, tongkrongan-tongkrongan di sekitarnya ada apa? Ya, baru janda lagi. Ya, jangan pak. Ya, udah kita syukurin aja lah apa yang menjadi keputusan Allah. Yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik pak. Ya, kita punya bini kayak gitu, itu yang terbaik yang Allah berikan. Bu, ibu punya laki kayak gitu bu, itu yang terbaik yang Allah kasih bu. Ya, kita jangan memandang menurut akal kita, tapi menurut iman kita. Ya, tidak ada kehidupan di dunia ini yang tidak ada cobaan. Ya, al-imam, ya, Syekh Muhammad Al-Abbas, Syekh Qardawi, beliau bilang dalam kitabnya itu, apa dalam kitabnya itu, Qadha'i al-Islami, beliau bilang, sebuah rumah tangga yang di dalamnya tidak pernah ada permasalahan, itu bukan contoh daripada rumah tangga yang apa? Yang harmonis. Ya, justru sebuah rumah tangga yang di dalamnya pernah ada masalah itulah rumah tangga yang apa? Yang harmonis. Kenapa? Dengan ada masalah kita akan tahu kalau kita ini ada kekurangan. Ya, kalau nggak ada masalah apa? Ya, sombong kita. Gua mah udah tahu nih, udah nikah berapa tahun? 27 tahun. Gua nggak pernah marah sama bini gue. Ya, salah. Ya, yang ada yang namanya permasalahan itu dia apa ya? Diselesaikan, jangan ditampung. 27 tahun nikah bini ini pak sebenarnya pengurus saya. Kenapa? Ini permasalahan. Kemuk-kemuk. Terhadap apa? Pada kajian. Allah malam besok. Ya. Nah ini cukup satu hari sedikit kita baca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan satu hari sedikit kita baca ini menjadi motivasi kita untuk diri kita selalu apa? Selalu menerima ya dengan apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu masih sekali lagi ini. Lagi ya. Silakan dalam bertanya. Banyak juga mungkin ada. Oh ya. Yang lain. Perwakilan. Perwakilan.